Hewan arthropoda adalah klasifikasi animalia yang berbuku-buku dan memiliki lapisan kitin di tubuhnya. Hewan ini merupakan sebuah kelompok yang besar dengan jumlah jenis yang cukup banyak keragamannya. Yang pertama yaitu capung. Capung adalah serangga yang merupakan anggota dari bangsa Odonata. Mata pada capung tergolong besar, mata tersebut dikenal dengan nama mata majemuk. Capung memiliki dua pasang sayap. Sayap ini ada dalam berbagai corak, ada yang solid dan ada juga yang transparan. Bagian ekor capung tegak memanjang. Kaki pada capung sebanyak 3 pasang. Yang kedua yaitu laba-laba. Laba-laba adalah sejenis hewan berbuku dengan dua segmen tubuh. Laba-laba mempunyai 4 pasang mata dan 8 kaki. Laba-laba tidak bersayap dan tidak pula memiliki mulut pengunyah serta karnivora. Bagian depannya dinamakan cephalothorax atau prosoma yang merupakan perpaduan kepala dan dada. Yang ketiga yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan serangga yang tergolong ke dalam ordo Lepidoptera atau serangga bersayap sisik. Kupu-kupu memiliki antena yang berfungsi mendeteksi bau benang sari. Mulut kupu-kupu mirip dengan belalai yang panjang dan dapat digulung, yang berfungsi untuk menghisap madu dan sari bunga. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.